Datuk, yang itu soalan tambahan. Adakah yang berhormat sedar Academy of Medicine ada satu daftar untuk doktor-doktor pakar? Dan dengan pindaan ini, ini bermakna MMC akan ada satu lagi daftar. Jadi apakah rasional untuk mengadakan kedua-dua daftar ini, daftar Academy of Medicine dan daftar MMC? Kalau bagi saya lebih baik kita itu menggunakan itu daftar Academy of Medicine, kerana di Datuk yang betul, yang pentingnya yang berhormat Bentong dan Menteri, kerana bukan seorang doktor, dia sekarang di negara ini, apa dimaksudkan credentialing itu, tiap-tiap kali kita mohon sesuatu, dia nak credential, dia sampai satu credential, dan kemudian satu itu badan lagi ada satu credential. Kita tiap-tiap kali kalau ada seorang doktor pakar, dia banyak kali lah, tiap-tiap kali dia jumpa dengan Sri Gadi, Sri Gadi nak dia credential, dia daftar dia, tangga batu pun nak daftar dia, ledang pun nak daftar dia, nak credential dia. Jadi habislah seorang profesional, tiap-tiap kali kita mesti ada credential bagi orang yang berkenaan. Apa maksudnya? Seolah-olah tak ada kerja yang lain. Cuma kita nak tahu sama ada dia pakar atau tidak. Kepung itu saja. Sri Gading, Kepung tengah mencela. Semestinya seorang menteri kesihatan tu seorang doktor. Ramai orang bijak pandai yang bukan doktor boleh bercakap, boleh mengendalikan kerja-kerja berkaitan dengan perubatan. Jangan merendahkan menteri saya yang awak Kepung. Kepung seorang doktor. Bukan rendah. Cuma itu saja. Yang berhormat menteri, saya tak tahu macam mana dia dapat mengurus sebagai menteri. Cuma dari segi credential ini, tidak ada pengalaman. Dia tidak ada pengalaman sekarang. Bila saya cakap credential dia, dia mesti tunggu itu pakar-pakar di belakang tu untuk memberi jawapan. Itu masalah kita sekarang. Ya. Yalah, tak perlu pertikaikan keupayaan sesiapa lah. Saya nak jelaskan di sini. Ini untuk credentialing saja. Saya sebagai menteri menjalankan tugas, saya kena jalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh profesional. Dia tak boleh ambil remeh apa juga tugas yang diberikan pada kita. Dan saya nak jelaskan bahawa kita tahu Academy of Medicine telah pun menjalankan tugas ini, pendaftaran pakar, dan Gopeng telah pun tanya, YB Kepung tak ada itu, YB Gopeng dah tanya berhubung dengan pendaftaran oleh Academy of Medicine dalam perbahasan dia, dan telah pun jelaskan. Saya jangan tanya Gopeng, saya pun jelaskan bahawa MMC yang kita berikan kuasa pada MMC ini juga akan menjadi naungan kepada Academy of Medicine. Academy of Medicine akan teruskan credentialing, akan teruskan pendaftaran pakar ini. Tak ada masalah pertindihan, ambil balik kuasa atau apa-apa mana pihak, dan kerjasama antara Academy of Medicine dengan MMC berjalan dengan baik, dan kita akan teruskan usaha kerjasama kita. Pastikan bahawa MMC akan juga membantu untuk memperkemaskan pendaftaran specialist registry ini. Datuk, betul, penjelasan. Penjelasan. Di dalam Academy of Medicine, dia ada jadual kuasa untuk mengkaji. Dan juga di dalam itu MMC itu ada datang kuasa kelayakan untuk mengkaji. Ini adakah maksudnya untuk memberi kerja kepada lebih ramai orang untuk kerja yang sama? Satu datang kuasa di akademi, satu datang kuasa di itu MMC. Jadi kalau macam tu, kita tubuhlah banyak lagi datang kuasa. Terima kasih lah yang buat Gopeng. Baik, Sri Gadi ada satu jadat kuasa. Terima kasih yang buat Gopeng. Jangan kelirukan dewan inilah. Saya dah jelaskan dengan jelas dah. Satu jalan kuasa yang tak ada dua. Ya, Gopeng. Terima kasih yang berhormat menteri itu. Cuma saya bangkitkan sekali lagi berkenaan dengan anomaly. Mereka yang daftar di bawah kementerian pakar, di bawah kementerian kesihatan tu, sepatutnya tidak perlu didaftar sekali lagi di bawah Academy of Medicine.
Ini satu anomali sepatutnya diperbetulkan. Soalan yang macam ni perlu tujukan kepada menteri. Tak ada anomali macam mana nak selesaikan. Kalau bawa kuping betul. Ini benar, apa yang daftarkan sekarang di kerajaan tak payah lagi daftar semula lagi. Kita tak mau redundancy dari segi saya beri jaminan bahawa kita akan uruskan ini dengan lebih tertib lagi.